Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi, ketemu lagi dengan Jelajah Teras Muda Cianjur. Nah, kali ini kami akan mengajak wargi-wargi jelajah ke Gedeh, kebun teh yang berada di Cugenang, Kabupaten Cianjur. Bagaimana keseruan perjalanannya? Yuk, gaskeun. Tonton terus. Kebetulan wargi, kami berangkat dari arah Cianjur. Nah, bagi wargi yang berangkat dari Jakarta, belokan ke arah Kebun Teh Gedeh setelah belokan Tapal Kuda. Nah, kalau dari Cianjur, itu sebelum Tapal Kuda. Dari Cianjur, belok ke sebelah kiri. Kalau dari Jakarta, belok ke sebelah kanan. Nah, wargi, sebentar lagi akan ada petunjuk ke arah perkebunan Teh Gedeh. Tadi sudah dikatakan kalau dari arah Jakarta belokannya di sebelah kiri. Nah, ini petunjuknya, perhatikan ke sebelah kiri. Kemudian nanti di depan ada minimarket, Indomaret. Setelah itu baru siap-siap pelankan kendaraan, kecepatannya ambil ke arah sebelah kiri. Nah, ini adalah jalur ke perkebunan Teh Gedeh. Nah, ini wargi, lokasi yang pernah longsor. Dan kemudian nanti di depan ada jembatan yang sempat putus karena longsor gempa Cianjur beberapa bulan yang lalu. Sekarang pemandangannya sudah wajah baru. Oke wargi, ikutin terus perjalanannya yang seru. Nanti aja bu, pas pulang lah bu. Dari sini, wargi tidak akan menemukan turunan. Jadi, wargi harus berhati-hati karena jalurnya berbelok serta menanjak.
Di sepanjang jalan, wargi akan melihat perkembangan pembangunan rumah-rumah terdampak gempa Cianjur. Sedikit demi sedikit, perbaikan rumah sudah dilakukan. Dan memang, lokasi ini terdampak gempa yang luar biasa. Pada saat terjadi gempa Cianjur pada November akhir tahun lalu. Nah, wargi, dari jalur tadi, wargi harus belok ke arah kanan ke lapangan bola Cariu, melewati pasar Cariu, kemudian terus ke atas dan nanti akan sampai ke jalur ini. Wargi tidak usah bingung soal jalur ya, karena zaman sekarang sudah zaman digital. Wargi tinggal gunakan Google Map untuk menuju ke lokasi ini. Nah, wargi sudah nampak nih pemandangan-pemandangan area kebun teh gede. Kami akan mencoba terus ke atas. Dan ada apa di atas? Pasti penasaran kan wargi? Saksikan terus ya. Jangan sampai berkedip. Area perkebunan teh gede ini masih menjadi tempat wisata untuk liburan para warga. Terbukti di sepanjang jalan kami menemukan beberapa titik yang ditongkrongin sama anak-anak muda, terutama pasangan muda-mudi.
Wargi di sini harus ekstra sabar ya, karena bisa wargi lihat sendiri kondisi akses jalannya yang sangat buruk. Maka dari itu, wargi harus menggunakan kendaraan yang benar-benar fit, kendaraan yang benar-benar bagus. Karena kondisi jalan yang begitu parah, maka kami memutuskan untuk berhenti di sini saja. Dan kemudian kami akan menikmati suasana kebun teh dengan udaranya yang segar. Dan wargi, selamat menikmati keindahan perkebunan teh Gedeh Cugenang Cianjur. Thank you.
lagi keindahan alamnya tidak kalah dengan keindahan kebun teh yang lainnya. Itu saja wargi, informasi yang disampaikan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.